Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, para simpatisan, relawan, dan juga kader partai semuanya. Saya ingin menginformasikan kalau malam ini saya terkonfirmasi positif COVID-19, dan saat ini juga saya langsung dikarantina di RSUD Kabupaten Indramayu. Saya minta kepada semua rekan-rekan, semua relawan, semua simpatisan untuk tetap semangat, tetap mengawal kemenangan kita. Jangan biarkan hal-hal yang hal-hal di luar teknis ini menjadi kendala atau menurunkan semangat teman-teman semuanya. Insya Allah saya baik-baik saja, dan saya juga tetap semangat untuk menjaga kesehatan dan juga untuk segera sembuh dari Corona COVID-19 ini. Terima kasih, semangat semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.